Dengan Kak Maria. Kali ini Kak Maria tidak sendiri, tapi ada teman Kak Maria yang jauh-jauh datang dari Papua dan sekarang sedang ada di Medan. Nah, adik-adik mau tahu nggak siapa teman kakak? Kalau begitu langsung aja teman kakak memperkenalkan diri. Hai adik-adik, senang sekali jumpa dengan adik-adik. Nama saya adalah Yota Nainggolan. Seperti yang dijelaskan oleh Kak Maria tadi, abang berasal dari Papua. Nah, adik-adik tahu nggak Papua itu di mana? Papua itu jauh sekali. Seperti yang dijelaskan Kak Maria bahwa Bang Yota ini datang jauh-jauh dari Papua. Papua itu di ujung timurnya Indonesia. Dan di sini adalah barat. Jadi abang datang jauh-jauh dari timur, dari Papua ke Medan. Jadi nama abang sekali lagi Yotam Nainggolan. Nah, adik-adik, abang senang sekali bertemu dengan adik-adik. Dan hari ini kita akan membahas tentang Tuhan melihat hati. Tuhan melihat tidak seperti yang manusia lihat, tetapi Tuhan selalu melihat hati. Manusia melihat apa yang ada di luar, manusia melihat apa yang ada, ya, yang nampak, yang kelihatan. Tetapi Tuhan melihat hati. Jadi adik-adik, Alkitab mengatakan bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia itu selalu melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan, katanya firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan melihat hati. Seperti ada kisah di Alkitab adik-adik, ada kisah tentang Raja Daud. Adik-adik tahu nggak Raja Daud? Udah pernah dengar dari Miss, dari Kak Maria, juga dari kakak-kakak yang lain, abang-abang yang lain, udah pernah mendengar tentang Raja Daud. Nah, pada saat Daud dipilih menjadi raja, ya, di mana menggantikan Saul, ya, Isai mempunyai 8 orang anak. Jadi Isai mempunyai 8 orang anak. Tetapi yang diperkenalkan papanya kepada yang Nabi Samuel adalah 7 orang. Hanya 7 orang yang diperkenalkan oleh papanya. Tetapi Tuhan belum memilih ketujuh anaknya Isai tersebut. Belum memilih ketujuh anak. Dan Tuhan mau yang lain. Isai memperkenalkan abang-abangnya Daud.
tetapi Tuhan belum memilih ketujuh anak tersebut. Ya. Pada saat Nabi Samuel menanyakan, Isai berkata bahwa masih ada satu lagi, dan Samuel berkata bahwa coba panggilkan dulu yang satu itu. Dan apa yang terjadi adik-adik ketika dipanggil ya oleh Isai anaknya yang satu lagi, dan itu adalah Daud. Daud ini adik-adik tahu, Daud adalah si bungsu dari keluarga Isai. Daud ini si bungsu ya, kecil, masih kecil ya. Daud adalah masih perawakannya masih kemerah-merahan, Alkitab bilang. Dan apa pekerjaannya si Daud? Adik-adik tahu enggak dia kerja apa? Dia pekerjaannya adalah mengembalakan kambing domba ayahnya. Mengembalakan kambing domba ayahnya di padang gurun atau di ladang. Jadi pekerjaan Daud setiap hari sehari-hari mengembalakan kambing domba, menjaga kambing domba ayahnya. Dan setiap kali kambing domba itu mau diganggu oleh binatang buas seperti serigala, ya harimau, seperti ya binatang-binatang buas yang lain, dia selalu mengusirnya. Bahkan berkata ya dia bisa mengalahkan harimau yang buas sekali ya pada saat dia mengembalakan kambing domba ayahnya tersebut. Dan pada waktu Daud dipertemukan kepada Samuel, apa yang terjadi? Tuhan berfirman, ini adalah orang yang akan diurapi menjadi raja. Dan apa yang terjadi? Daud pada waktu itu diurapi menjadi raja. Dan ternyata ya apa yang dilihat oleh Isai ya untuk saudara-saudaranya, ternyata bukan apa yang dilihat Isai ayah mereka yang menjadi raja, tetapi Tuhan mau bahwa Tuhan melihat hatinya Daud ya taat, dan dia mau mengembalakan kambing domba, pekerjaannya yang sederhana, tapi Tuhan memilih dia menjadi raja. Walaupun Isai maunya abang-abangnya yang menjadi raja ya, walaupun Isai melihat mungkin abang-abangnya gagah perkasa ya, abang-abangnya kuat-kuat dalam berperang ya, bisa ya bekerja mungkin kuat, tetapi Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia. Tuhan melihat hati adik-adik. Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat apa yang dilihat oleh manusia ya, tetapi Tuhan melihat hati. Halo adik-adik, sudah dengarkan cerita dari Bang Yotam atau Om Yotam bahwa waktu Tuhan melihat semua ciptaannya tidak sama dengan manusia melihat ciptaan Tuhan. Tadi kita sudah belajar ya adik-adik bahwa waktu Isai ingin memberikan anak-anaknya menjadi raja yang diurapi, yang ada Isai memilih abang-abangnya yang kuat, yang gagah, mungkin yang lebih tinggi, tetapi Tuhan katakan masih belum. Nah, tetapi yang akhirnya dipilih itu adalah Daud. Iya, benar sekali. Sekalipun Daud masih muda, wajahnya dikatakan masih kemerah-merahan, yang artinya paling kecil dari ketujuh saudaranya. Tapi Tuhan katakan, itulah dia yang akan menjadi raja. Nah, adik-adik, sekarang kita belajar dari cerita Daud yang sudah dibawakan Om Yotam atau Bang Yotam, bahwa kita belajar seperti bagaimana caranya Tuhan memandang. Kita tidak pakai kedua bola mata kita melihat manusia, tapi kita memakai seperti Tuhan melihat hati seseorang. Nah, jadi sama dengan Kak Maria dengan Bang Yotam. Bang Yotam ini jauh-jauh dari Papua, jauh-jauh ada di Papua, sementara Kak Maria adanya di Medan. Nah, tetapi walaupun kita berbeda suku dan juga berbeda kulit, bahkan juga berbeda rambut, tapi Tuhan bisa pertemukan kita
kita menjadi teman, menjadi saudara di dalam Kristus. Nah, abang ini juga punya Kristus, kita juga punya Yesus. Amin. Karena kenapa? Tuhan sayang semua manusia. Tuhan melihat setiap hati kita yang selalu memanggil namanya, yang selalu bersyukur kepadanya, yang selalu berdoa kepada Tuhan. Coba lihat tangannya Kak Maria sama Om Yotamnya. Wow. Nah, beda ya. Kak Maria jauh lebih putih sedikit. Nah, sementara putih. Abangnya putih telapaknya saja, ya kan? Tapi lebih gelap sedikit. Nah, rambutnya juga Kak Maria lurus karena direbonding sih, tapi ini gelombang ya, adik-adik. Nah, Omnya ini keriting, iya kan? Tapi bagi Tuhan itu gak sebuah permasalahan. Amen. Karena Tuhan melihat setiap hati kita bahwa kita tulus datang kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan pilih kita bukan hanya sebagai raja saja, adik-adik. Amen. Tetapi Tuhan pilih kita menjadi anak-anaknya. Kita menjadi anak Tuhan, anak yang dikasihi, anak yang spesial. Mau hitam, mau putih, mau kulitnya sawo matang, ya, mau coklat, mau rambut lurus, gelombang ataupun keriting, Tuhan tetap tidak akan pernah membedakan kita. Ah, yang putih anakku, yang hitam enggak. Nah, itu cara pandang manusia. Ya. Tapi Tuhan memilih semua kita, tidak peduli kulit warnanya atau warna kulitnya, adik-adik. Nah, ataupun bentuk rambutnya, ataupun bentuk tubuhnya, ataupun bentuk apa, adik-adik? Sukunya. Jadi, adik-adik, baiklah kita memandang setiap orang, semua teman kita, baik beda agama, baik juga beda suku, baik juga beda kulit, mau juga ada yang pintar menurut dunia, ada yang menurut dunia kurang pintar. Kita tidak bisa menyamakan pandangan kita seperti orang lain memandang, tapi kita belajar seperti Tuhan Yesus melihat semuanya, bahwa semuanya baik, indah, dan berharga, dan dikasihi. Oke, adik-adik. Oke, kalau gitu sekarang Kak Maria mau berdoa untuk adik-adik. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus bahwa hari ini kami belajar bersama dengan adik-adik kami bahwa di dalam Tuhan tidak ada perbedaan. Sekalipun manusia melihat dengan mata, tapi Tuhan memandang setiap manusia dari hati. Hati yang mengasihi Tuhan. Dan waktu Daud dipilih menjadi raja, sekarang kami telah dipilih menjadi anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk itu, Tuhan. Dan adik-adik kami adalah adik-adik yang selalu belajar dari sifat Tuhan, dari karakter Tuhan, dari cara Tuhan melihat, cara Tuhan memandang. Demikian juga setiap adik-adik melihat dan memandang seperti Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari adik-adik bersama dengan kakak-kakaknya sama-sama katakan amin. Oke, adik-adik, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu. Bye.